Sesuai hasil peninjauan yang dilakukan oleh cabang dinas Dikmen dan Diksus Kabupaten Buru, masih terdapat calon peserta didik baru yang belum terakomodir akibat sistem zonasi. Kepala cabang dinas Dikmen dan Diksus Kabupaten Buru Ibrahim Sukunora menyebutkan, jika proses penerimaan peserta didik baru PPDB yang belum terakomodir harus terlayani dengan membuka penambahan satu ruang bagi peserta didik baru yang belum terakomodir di wilayah Kota Namlea Kabupaten Buru. Sehingga ada langkah lain yang kita tempuh, kalau mereka ini kan tidak bisa mungkin sekolah di Waipera, tidak mungkin sekolah di Kemarasa. Mestinya harus diambil langkah berikut, mungkin ada konsultasi dengan atasan, bagaimana langkahnya untuk bisa mengantisipasi siswa yang saat ini belum terakomodir dari jalur zonasi. Nah, upayanya sudah kami lakukan, sudah kami komunikasi dengan Ibu Kepala Dinas, dan beliau sangat respon bahwa siswa yang dalam itu harus terlayani. Maka di SMA 2 itu dimungkinkan untuk tambah satu ruang belajar. Jadi itu tambah, kemudian di SMA 1 juga sama. Sehingga anak-anak yang dalam zona sekitar terakomodir ini, itu segera diakomodir lewat penambahan ruang. Dari Namlea, Eren Stasi Jawa melaporkan.